Awal pemirsa bertengkar dengan istri seorang pria tega memukul dan mengambil paksa dua anaknya yang masih di bawah umur. Pelaku dan istri 4 tahun pisah ranjang. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Jajaran puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran muda 86. Pabrik elektronik di kawasan Panbil Industrial Estate Batam terbakar. Para pekerja panik menyelamatkan diri. Kerugian ratusan miliar rupiah. Kobaran api membakar bagian belakang kantor pabrik perakit elektronik di kawasan Panbil Industrial Estate Batam. Sejumlah pekerja panik keluar menyelamatkan diri. Banyaknya material dan isi gedung yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Barang yang berada di dalam gedung perusahaan merupakan barang elektronik yang akan dikirim ke luar negeri. Diketahui pabrik tersebut memproduksi elektronik, otomotif, dan peralatan medis. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Ini banyak bang yang keluar awalnya, langsung kayak beramburan gitu aja. Kurang tahu sih itu gara-gara apa, tapi tadi ada yang bilang korsleting listrik ada gitu soal, ada yang bilang juga ini juga ada. Ada yang bilang ini juga ada tadi, apa namanya, rokok, gitu. Tapi masih belum tahu bang pastinya. Apa informasi yang kita dapat ya, mungkin saat di terjadi kebakaran mungkin di daerah pergudangan ya. Dari situ semua bahan yang telah dibuat dan yang akan dibuat di semua bahan itu. Polisi akan melakukan olah TKP serta meminta bantuan tim forensik Mabes Polri guna mengetahui penyebab kebakaran. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gustianosa, Anyus melaporkan. Sebuah mobil yang sedang tambal ban terbakar di ruas jalan lintas Sumatera Tebobungo, Jambi. Percikan api yang muncul saat tambal ban mengenai bensin eceran yang dijual korban. Kobaran api membakar sebuah minibus di ruas jalan lintas Sumatera Tebobungo, Jambi. Peristiwa berawal saat pemilik mobil Ucok bersama istrinya tengah menambal ban di kios bengkelnya. Diduga timbul percikan api, kemudian api menyambar minyak yang dijual eceran oleh korban. Api dengan cepat membesar dan mengenai mobil miliknya yang terparkir di depan kios. Korban panik berupaya mendorong mobil ke tengah jalan. Akibat kejadian ini, istri korban alami luka bakar di bagian kaki. Dan olah TKP. Nanti apa hasil dari olah TKP dan kemudian kita ambil keterangan dari saksi-saksi, itu nanti dapat kita sampaikan. Apa ada kemungkinan dari sambaran api penjualan minyak ecerannya di sana nih? Di sini kita belum bisa menyimpulkan apakah benar ini asalnya dari mana. Korban dievakuasi ke RSUD Sultan Tahta Saifuddin Tebo. Kebakaran sempat membuat antrian panjang kendaraan yang melintas. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Tiga pelaku begal bersenjata tajam terhadap karyawan ekspedisi di Tambora, Jakarta Barat berhasil ditangkap polisi. Pelaku merampas handphone dan juga dompet korban. Tiga pelaku begal terhadap karyawan jasa ekspedisi di Jalan Roa Malakat, Tambora, Jakarta Barat berhasil ditangkap polisi. Satu pelaku ternyata masih di bawah umur.
Dari tangan pelaku disita barang bukti senjata tajam, sepeda motor milik pelaku, dua handphone dan dompet korban. Turun menggunakan barang ini, mengancam daripada korban, kemudian saudara AP mengambil handphonenya. Untuk HP tersebut dicuri dan dijual dengan harga 1 juta. 1 juta itu mereka bagi bertiga. Ketiga pelaku ditangkap setelah aksinya menganiaya korban terekam CCTV. Ketiga pelaku ditahan di Mapolsek Tambora terancam 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anews melaporkan. Mayat bayi laki-laki ditemukan di saluran air permukiman warga di Surabaya, Jawa Timur. Bayi diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya usai dilahirkan. Petugas berupaya mengevakuasi jasad bayi yang ditemukan warga di saluran air pemukiman penduduk Jemur Sari Ngawinan Gang 1 Surabaya. Jasad bayi berjenis kelamin laki-laki diduga baru saja dilahirkan. Bayi pertama kali ditemukan warga usai membuka jendela kamar yang berdekatan dengan lokasi. Jasad korban sempat disangka boneka oleh warga. Nah, rumahnya ada jendela kecil, kelihatan sesosok bayi. Itu Pak, kondisinya pucat, masih ada tali pusarnya, ya, tidak ada pembungkus sama sekali Pak. Kalau menurut perkiraan saya itu mungkin semalam. Jasad bayi dievakuasi ke RSUD Dr. Sutpomo, Surabaya. Kedua orang tua bayi dalam penyelidikan polisi. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Seorang wanita lansia tewas tertabrak KRL saat menyeberangi perlintasan kereta api Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Beberapa warga sempat meneriaki korban dan masinis membunyikan klakson kereta. Warga Pondokopi dikejutkan dengan seorang wanita lansia yang tewas usai tertabrak KRL di Duren Sawit, Jakarta Timur. Korban tertabrak kereta tujuan Bekasi yang melintas dari stasiun Buaran menuju Klender Baru. Korban sempat diteriaki warga saat berjalan di perlintasan kereta. Hingga masinis membunyikan klakson kereta berulang kali, namun korban tak mendengar. Tidak ditemukan identitas pada tubuh korban. Polisi yang tiba di lokasi melakukan identifikasi sidik jari korban. Ada yang tidak kereta atau apa Pak? Ada yang tidak kereta itu dari sana, mas-mas yang di sana ya dari sana ya jauh, nggak dengeran mungkin ya kan? Nggak kedengeran. Tapi kereta sempat ngasih? Sinyalnya kencang. Kencang. Oh. Kencang. Cuman pas tabraknya itu, tesnya itu saya nggak tahu. Oh, kan saya lagi di pinggirnya sini, kereta di sini. Oh. Kirain apa gitu, ternyata itu orang dari sana, orang ketabrak gitu. Oh. Jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga akibat sopir kelelahan, sebuah mobil terjun ke Sungai Kalimas di Sidoarjo, Jawa Timur. Pengemudi menyelamatkan diri keluar dari dalam mobil yang terbawa arus sungai. Mobil yang dikemudikan Afyudin Firdian warga Surabaya terjun ke Sungai Kalimas di kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat mobil melaju dari arah Mojokerto menuju Surabaya. Pengemudi bisa menyelamatkan diri keluar dari dalam mobil yang terbawa arus di sungai. Korban mengaku kelelahan dan kurang konsentrasi hingga membanting setir karena terkejut saat disalip truk. Mungkin saya faktor lelah juga, ya. Jadi kalau kecepatan tidak terlalu tinggi juga Pak, kurang lebih jalan 60 kilo. Saya memang ambil jalur kiri, dan mungkin karena jalannya tikung dan terlalu menyempit, terus kemudian ada dari jalur kanan yang kencang. Mendahului ya, gitu ya. Saya kaget, langsung banting setir ke kiri, langsung nabrak pembatas jalan, rambu, langsung masuk ke sungai. Dibantu warga, evakuasi mobil dari dalam sungai menggunakan mobil derek. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Asik bermain bola di depan rumah seorang bocah perempuan menjadi korban jambret di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku menjambret kalung emas di leher korban. CCTV merekam dua orang pria berboncengan motor melintas di Gang Haji Niman, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Memantau situasi, pelaku diduga telah mengincar kalung emas milik seorang bocah yang tengah bermain bola bersama temannya. Usai berputar arah, satu pelaku beraksi merampas kalung korban. Pelaku kabur saat korban berteriak. Tapi pelakunya sempat dari bawah tuh. Dari bawah, terus putar arah lagi balik ke sini. Kebetulan dia lagi di arah posisi di situ tuh. Pas depan tembok itu, minggir-minggir langsung ditarik kan kalungnya. Emang biasanya pada main sih, jam segitu anak-anak. Lalu rame emang di sini. Berarti pelakunya sempat bolak-balik dulu ngelihat situasi? Muter-muter ya? Berapa orang pelakunya, Bu? Dua orang, naik motor? Berbekal rekaman CCTV, orang tua korban laporkan aksi pelaku ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Suami istri beserta anaknya terekam CCTV mencuri sebuah motor di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pelaku nekat beraksi di siang hari. CCTV merekam diduga pasangan suami istri membawa anaknya melintas di Jalan Merpati Jelambar Tanjung Duren, Jakarta Barat. Melihat motor yang terparkir di depan ruko, pelaku berputar arah dan kembali ke lokasi. Turun dari motor, pelaku merusak kunci kontak motor yang terparkir di halaman ruko. Kurang dari satu menit, pelaku membawa kabur motor milik karyawan ruko. Pelaku nekat beraksi di siang bolong. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan pulang sore hari. Kan ini datang bareng, jadi saya ngeluarin motor kan. Yang ngeluarin juga teman saya. Terus ditaruh situ sama dia. Gak lama pas jam, di sini sih di CCTV jam 2 kejadiannya. Jam 2 diambil, tapi saya baru sadar pas jam 6 pas saya pulang. Karena saya di dalam gak tahu kan, pikir kan ya udah aman gitu kan. Depan. Lakunya mbak? Suami istri sama anak, bertiga. Korban laporkan aksi pencurian ini ke polisi sektor Tanjung Duren. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 6 orang sindikat penipuan investasi bodong alat kesehatan 22 miliar rupiah ditangkap polisi. Pelaku menawarkan proyek investasi alkes untuk sejumlah rumah sakit melalui pesan online. Korban diiming-imingi keuntungan hingga 20%. Enam orang sindikat penipuan investasi bodong alat kesehatan ditangkap di Indramayu, Jawa Barat. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan seorang korban ke Polres Metro Jakarta Barat. Melalui WhatsApp, pelaku menawarkan investasi alkes dengan profit 10 hingga 20% kepada korban. Korban yang tergiur menyetorkan sejumlah uang ke PT RSB yang ternyata tidak terdaftar di OJK. 6 bulan terhitung sejak bulan September hingga Desember 2021, sebanyak 37 korban pelaku meraup keuntungan hingga 22 miliar rupiah. Dari ke-6 tersangka, polisi menahan SK Komisaris PT RSB dan AS Direktur PT SM. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh ke-6 tersangka ini tidak berizin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Ada 37 korban investor dan total kerugian yang berada di Polres Metro Jakarta Barat itu sebesar 22 miliar. Kenam tersangka juga dilaporkan oleh sejumlah korban lainnya di Polda Jawa Barat serta Polda Metro Jaya dengan total kerugian 43 miliar rupiah. Para tersangka terancam 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria terekam CCTV mencuri motor di rumah kos. Pelaku menggotong motor korban dan baru merusak kunci kontak di luar pagar.
Dua pelaku pencurian non-motor terekam CCTV beraksi di Jalan Ahmad Yani, Jakabaring, Palembang. Satu pelaku turun masuk ke rumah kos dengan mengangkat pagar. Sementara satu pelaku lainnya memantau situasi. Pelaku lalu mengangkat motor korban dan baru merusak kunci kontak saat berada di luar rumah kos. Korban, seorang mahasiswa, baru menyadari motornya hilang saat pagi hari. CCTV itu? Wow. Bu, itu posisi motor Bitmatic gue? Iya. Geger, 7 janin busuk ditemukan dalam kotak makan di kamar kos. Diduga terkait aborsi ilegal, mahasiswi penghuni kamar kos pun ditangkap. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.